Reman, dua beradik yang disyaki mendera pembantu rumah sehingga menyebabkan kematiannya pada Sabtu lalu dilanjutkan 7 hari lagi. Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang hadir ke pejabat SPRM beri keterangan berhubung siasatan projek terowong dasar laut. Bomba dan penyelamat akan buat pemeriksaan di bangunan yang diubah suai bagi memastikan kleding yang digunakan selamat. Laporan penuh hari ini 8 malam, dan Nesra Awani.com.